Laga pembuka Liga 2 2021-2022 bakal menyajikan duel seru. Persis Solo versus AHPS Pati di Stadion Manahan Solo, Minggu 26 September 2021. Baik Persis Solo maupun AHPS Pati telah melakukan persiapan matang untuk mengarungi kompetisi yang akhirnya dapat berlangsung setelah beberapa kali mengalami penundaan akibat COVID-19. Dalam jumpa pers secara virtual, Sabtu 24 September 2021, pelatih kepala Persis Solo Eko Purjianto mengungkapkan bahwa skuad Laskar Sambernyawa sudah siap bertanding untuk laga perdana nanti. Menurut Eko, sepekan terakhir, analisis dan latihan taktik telah dilakukan oleh tim pelatih dan para pemain. Persis Solo punya motivasi lebih karena bermain sebagai tuan rumah. Tentu ada motivasi yang tinggi untuk tim karena main di home. Dan pemain siap kerja keras untuk hasil terbaik buat Persis. Semua tim di Liga 2 patut diwaspadai, ungkap Eko. Eko melanjutkan, saat ini Persis Solo sudah siap dari segala hal. Dari beberapa kali uji coba yang punya hasil baik. Dari segi teknis kita siap. Beberapa kali sudah melakukan uji coba dan semoga ketika pertandingan nanti hasilnya juga bagus, kata Eko. Kemudian untuk kondisi pemain, Eko menyampaikan jika beberapa penggawa Persis yang cedera sudah pulih. Sementara untuk kondisi secara keseluruhan, semua pemain sudah siap tempur. Dari semua pemain Persis, ada 2-3 pemain yang cedera tapi kondisinya berangsur pulih. Yang lain sudah siap bertanding, sambungnya. Persis Solo sejauh ini punya reputasi apik selama menjalani laga pembuka di Liga 2. Tiga laga pembuka sebelumnya Persis selalu meraih hasil positif dengan 2 kemenangan dan 1 hasil imbang. Pada 2017, Persis mengalahkan PPSM Magelang 3-1. Lalu pada 2018, mengalahkan Semen Padang dengan skor 3-0. Dan pada 2019, ditahan imbang tanpa gol oleh Mitra Kukar. Pertandingan dengan AHPS Pati ini jadi perjumpaan pertama dengan Persis Solo. Laga antara Persis Solo versus AHPS Pati akan menjadi perjumpaan perdana kedua tim. Terakhir, Eko menegaskan jika meski sebagai tuan rumah, Persis akan lebih pandai menghadapi tekanan. Intinya, timnya akan berfokus meraih kemenangan. Pressure pasti ada dan kita harus antisipasi itu. Yang pasti kita siap memberikan yang terbaik untuk Persis Solo di pertandingan hari Minggu nanti melawan PSG Pati, ujarnya. Senada dengan pesan dari sang pelatih, Kapten Tim Persis Solo, Eki Taufik berharap para supporter dan warga Solo mengalirkan dukungan dan doa dari rumah. Latihan dan persiapan telah dilakukan sejak 5 bulan yang lalu, menjadi bekal untuk mendulang poin penuh di laga pembuka Liga 2. Pemain sudah melakukan persiapan tim, sudah 4-5 bulan ini. Jadi kami benar-benar serius menatap kompetisi Liga 2 ini. Kami berharap hasil terbaik untuk Persis Solo dan mendapat 3 poin untuk laga pembuka Liga 2, ucap Eki saat sesi konferensi pers. Menurut Football Lovers, bagaimana prediksi pertandingan laga pembuka Liga 2 ini?